Masjid Agung Payaman terletak di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Lokasinya cukup mudah dikenali karena terletak tepatnya di pinggir jalan utama Magelang-Semarang. Sejak zaman kolonial, masjid ini sudah termasyhur karena menjadi salah satu pusat syiar agama Islam di Magelang. Menurut cerita, Masjid Agung Payaman didirikan oleh seorang kiai karismatik, yaitu Mbah Kiai Siraj atau lebih dikenal dengan nama Romo Agung. Di sisi depan masjid juga terdapat sebuah asrama atau pondok yang didirikan Kiai Siraj. Selain pondok sepuh, yang menjadi daya tarik utama di tempat ini adalah bangunan masjidnya. Ruangan utama masjid ini berukuran sekitar 10x10 meter, dilengkapi serambi di kanan dan kiri masjid serta serambi depan dengan ukuran 14x10 meter. Dengan ukuran tersebut, masjid ini setidaknya dapat menampung kurang lebih 300 jamaah. Ciri yang melekat pada desain arsitekturnya terlihat dari ornamen tiang, langit-langit, mimbar bertingkat yang terbuat dari kayu, mihrab tempat imam memimpin sholat dan kubah yang berada di atasnya. Ada pula sebuah beduk dan kentongan yang usianya juga tidak kalah tua, namun masih tetap dibunyikan setiap waktu sholat tiba. Bila sedang melintas di Jalan Raya Magelang, Semarang, sempatkan untuk berkunjung ke masjid bersejarah ini.